Nah, teman-teman kalau misalkan habis buang knalpot, usahakan ini juga di apa namanya dibersihkan ya. Yaitu kerak asap yang menggumpal pada bagian arah leher ya. Leher knalpot menggunakan tisu bersih. Jadi jangan didorong ke dalam tapi diambil keluar. Nah, seperti ini. Jadi lumayan lah ibaratnya mengurangin. Kalau misalkan disemprot ini nanti takutnya masuk ke dalam ya. Jadi usahakan jangan disemprot kecuali lagi pas turun mesin, teman-teman bisa boleh untuk dibersihkan disemprot menggunakan bensin ataupun WD ya. Mau kotor. Sama ini bautnya juga dibersihkan juga menggunakan tisu. Oke, seperti ini penampakannya. Jadi bersihkan aja sedikit-sedikit lumayan. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.